jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini aku tidak bakalan nge-unboxing, tapi aku bakalan bikin video nge-review barang yang sudah aku beli. Jadi ini aku tadi ke apotek, dan ini kayaknya ini bagus untuk perempuan. Jadi kalau laki-laki yang nonton ini tolong skip aja, karena ini khusus untuk perempuan ya. Jadi buat perempuan-perempuan yang memiliki permasalahan telat haid atau datang bulannya itu nggak teratur, jadi aku mempunyai salah satu solusinya. Dimana solusinya ini memang worth it banget untuk bisa buat kalian lancar halangan atau haid gitu. Terus juga selain obat pelancar haid, aku juga memiliki satu obat yang bagus banget untuk dikonsumsi saat lagi haid agar tidak sakit. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau aku tuh susah banget untuk dapetin haid, atau dalam tanda kutip haid aku itu kurang teratur. Jadi di bulan semalam aku belum ada haid sama sekali. Aku dapat haid pas puasa, pas sudah bulan baru, pas mau lebaran itu aku nggak dapet. Jadi aku takut ya kenapa-napa, makanya aku langsung aja beli obatnya. Nah, salah satu obatnya yang paling worth it itu dari aku ini udah gunakan di tahun sebelumnya. Jadi aku langsung aja mau kenalin produknya ke kalian. Mana tahu kalian mempunyai permasalahan yang sama dengan aku. Jadi ini dia produknya. Ini dari Tuntas. Dia ini bisa membantu kalian yang mempunyai permasalahan haid tidak lancar dan juga memiliki pola haid yang tidak teratur. Ini dari Tuntas ya guys. Itu ada beberapa fungsinya, dan ini baik banget untuk dikonsumsi ya guys, dan juga udah BPOM. Harganya murah aja, cuma 10.000. Dia ini bisa digunakan untuk melancarkan haid, terus bisa membantu meredakan nyeri haid, terus juga bisa untuk meredakan pegel dan sakit otot pinggul di waktu haid. Bentukannya ini seperti ini. Jadi dia ada satu papan isinya, tapi ada 10 pil. Ini 10 tablet. Jadi kayak gini guys. Dan aku udah konsumsi satu. Ini rasanya itu kayak mana ya? Kayak jamu pahit gitu. Dia tuh pas masuk ke mulut aja kan, mulut kita ini kan basah karena liur, dan kita masukin aja dia langsung kayak nyebar gitu. Jadi harus cepet-cepet minum air gitu. Konsumsinya ini setelah kalian makan ya. Ini seharusnya setiap sore, cuman ini karena udah malam, jadinya aku minumnya malam. It's okay. Dia sehari 2 kali seperti yang aku bilang tadi. Wanita hamil itu tidak diperbolehkan minum ini. Dan ini obat ini harus disimpan di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Dan disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Jadi ini halal ya guys. Terus juga yang untuk meredakan nyeri haid gitu, aku juga ada obatnya, beda merek ya, kayak bilangnya itu dari Feminex. Siapa sih yang udah pernah konsumsi Feminex ini? Tuh fungsinya untuk nyeri haid. Kalau misalnya kalian mempunyai kram perut pada saat haid itu, ini bisa mengatasinya guys. Harganya ini 3.000-an. Di sini udah ada harganya. Harganya di sini tuh 3.500. Cuman ini dijual di apotek aku tuh cuman 3.000. Atau orangnya itu ngejual ini 3.000 ke aku, nggak tahu juga, soalnya aku tuh udah langganan di situ. Jadi di tiap tablet Feminex ini dia mengandung paracetamol 500 mg, terus yosinamide extract itu 7,6 mg. Terus aturan pemakaiannya untuk orang dewasa di atas 16 tahun itu 3 kali sehari 1 sampai 2 tablet. Terus anak-anak 10 sampai 16 tahun itu 3 kali sehari 1 tablet saja. Terus obat ini tidak dianjurkan untuk konsumsi jangka panjang guys, karena dia memiliki efek samping yang tidak baik untuk tubuh kalian. Yaitu adalah kalau misalnya kalian konsumsi ini dalam jangka waktu yang lama, kalian bisa menderita sakit hati dan juga ginjal guys. Bahaya banget kan? Terus efek samping dalam penggunaan dosis besar dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Jadi jangan sering-sering minum ini. Pokoknya jangan, kalau bisa pas lagi nyeri
minum ini satu aja. Oke, aku saranin satu dan jangan terlalu sering minum karena berbahaya guys, efek sampingnya nggak bagus banget. Kalau yang Tuntas ini dia tidak memiliki efek samping apapun guys, jadi aman. Intinya kalau minum obat, apapun jenis obatnya, itu pil kah, tablet kah, atau apapun itu, cair kah, itu tuh harus kalian konsumsinya itu seperti apa aturan yang sudah ditunjukkan pada kemasan. Jangan melebihi dosisnya karena itu berbahaya banget untuk tubuh kita. Halo guys. Nah, jadi kalian jangan kelupaan, di 800 subscriber aku bakalan buka giveaway. Nah, jadi giveaway-nya itu hanya untuk 2 orang pemenang yang beruntung, guys. Dan nanti aku ada bakalan ada syarat-syaratnya yang bakalan aku tulis di dekat Instagram aku. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram aku di dekat description box. Hope you like this video, don't forget to give thumbs up, share, comment, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak kelewatan video-video aku yang barunya. Dan guys, tolong bantu aku terus untuk up video aku dan juga akun channel aku agar terus berkembang. Oke, okay? See you next video, bye-bye.